Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis, di mana di sini Mimin mempunyai banyak informasi penting soal Leslar, yang mana salah satunya kabar dari Abang Al-Fatih ya, yang bikin gemas soal Syifa Haju. Ada juga kabar soal Amka malam ini ya sahabat, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar sahabat tidak salah paham. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment soal Flopulous. Kita lihat captionnya ya. Halo Lesa Lovers, Pulus hari ini spesial meet and greet Amka dengan Wargi Bandung. Coba Wargi Bandung cus merapat. Yang belum nonton vlognya, kalian bisa nonton sekarang juga ya. Vlog plus seru dan tentunya nih ada yang cute-cute dari Leslar. Kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari Bapak Produser yaitu Pak Yudoni ya. Pilih yang mana nih Dokter Iqbal nih ya, Dias atau Renata? Kalau kamu pilih yang mana nih kira-kira nih ya? Kalau Mimin sih dia sama Dokter Iqbal ya sahabat Leslar nih. Ada banyak komentar mengatakan Dias dan Dokter Iqbal tuh kan pada milih Dias nih ya. Soalnya Renata ini sama-sama jahatnya seperti si Rani ya sahabat. Dan kita lihat nih ada unggahan Leslar cute saat berada di Bandung kemarin ya sahabat Leslar. Masya Allah nih, doa terbaik tentunya ya, semoga selalu begini nih untuk Leslar, saling melindungi, saling melengkapi tentunya ya sahabat. Amin ya robbal alamin, selalu romantis dimanapun berada tentunya. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan banyak kapal lainnya, tapi cuman ini yang nyampe ke hati, nggak bisa move on dari sejak OMS, makin sayang. Apalagi ada Fatih ponakan onlineku. Mental lain juga mengatakan Masya Allah semoga kalian selamanya selalu bersama sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan nih yang mengatakan Abang udah bisa push up nih dan siap bersaing sama Rizky Nasar buat Cipa. Ini terkait Abang nih ya yang lagi ditanya nih terkait siapa pacar Abang, dan di sini Abang mengatakan bahwasanya pacarnya ini adalah Syifa Haju ya. Dan saat ditanya nih Abang apakah udah siap menjadi saingan dari Rizky Nasar, Abang L langsung nih ya mengatakan siap dan sambil push up nih. Masya Allah nih ya jawabannya udah kayak orang gede aja nih ya si bayi 2 tahun ini. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah bayi 2 tahun pinter banget sih ya. Masya Allah Bang, umur berapa sih Bang, kok bisa-bisanya jawabnya kayak orang udah gede aja. Masya Allah makin pinter aja nih si Abang Fatih ya. Berikutnya di sini ada unggahan dari official RCTI soal vote Leslar di nominasi Silet Award 2024. Ayo vote para nominasi Silet Award pilihan kamu dengan cara like dan komen postingan di official RCTI. Kamu bisa vote di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori.
Kamu juga wajib follow akun Instagramnya official RCTI ya, periode vote 20 April hingga 10 Mei pukul 00 waktu Indonesia Barat. Yang mana di sini Leslar masuk ke dalam 4 kategori ya. Yang pertama Rizky Billar masuk dalam aktor tersilet ya dengan kode nominasi B6. Dan di sini ada aktris tersilet Lesti Kejora ya sahabat dengan kode nominasi A5. Dan di sini juga ada nominasi sinetron tersilet dengan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah dengan kode nominasi D1. Dan di sini juga Leslar masuk dalam nominasi pasangan sinetron tersilet ya dengan kode nominasi E3. Kalian bisa dukung Leslar di 4 kategori di Silat Award 2024 tentunya ya. Apa berikutnya kita lihat ada unggahan dari Rizky Billar yang mengunggah sebuah postingan nih fotonya bersama Lesti di acara meet and greet kemarin di Bandung ya sahabat Leslar, yang mana dalam caption Rizky Billar mengatakan, "Terima kasih Bandung, jangan lupa nonton Aku Mencintaimu Karena Allah pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di RCTI tentunya." Ada banyak komentar dengan Rizky Billar mengatakan Masya Allah ramainya yang menanti kehadiran sweet couple ini, doa terbaik untuk Angga dan Leslar family. Ada juga komentar lain mengatakan Allahumma barik sakinah mawadah warohmah langgeng until jannah sehidup sesurganya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di sini juga Lesti Kejora mengunggah postingan yang sama dengan Rizky Billar ya sahabat soal acara meet and greet kemarin. Yang mana kita lihat nih di slide berikutnya ada para Leslar lovers yang menyanyikan lagu Amka tentunya ya sahabat Leslar, Masya Allah tabarakallah nih. Dan yang mana pada unggahan dari Lesti Kejora ini mengatakan meet and greet Aku Mencintaimu Karena Allah Bandung, Masya Allah terima kasih wargi Bandung, ungkap Lesti Kejora dalam captionnya. Masya Allah ya, wow, super amazing Queen ini selalu memukau Queen. Masya Allah terharu banget ya Bes Raja dan juga Arsy Billar dan juga Lesti. Berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan selamat Aku Mencintaimu Karena Allah menjadi sinetron Ramadan terpopuler. Ya Masya Allah alhamdulillah ya sahabat, yang mana program sinetron Ramadan terpopuler nih Aku Mencintaimu Karena Allah dengan hasil vote mencapai 18.578 vote ya sahabat, Masya Allah alhamdulillah. Ada banyak komentar mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya Amka laris manis tentunya ya sahabat. Kabar berikutnya kita tunggukan Rizky Billar nih ya, dalam story-nya ia mengatakan jangan fokus sama suara gua kalau nemu notasi langsung record katanya ya. Ini terkait nih ada notasi untuk lagu anak nih sahabat Leslar ya. Dan di sini dalam unggahan story-nya ia mengatakan notasi ini gua dapat sambil melamunin keindahan Curug Cianjur tahun lalu. Tahu-tahu udah jadi lagu aja katanya nih. Kita salvok dengan notasi lagu anak ya sahabat Leslar yang dibuat di tanggal 15 April 2023 lalu. Wah, ditunggu banget loh Bang Bi lagu anaknya buat si Ayang Embul ya. Ada juga komentar lain mengatakan aku juga nungguin katanya nih, ini ya seru ah lucu kayaknya ya. Kita tunggu nih ya launchingnya nih ya. Dan kita lihat nih ada unggahan ya, pada nonton kan makin seru loh Amka malam ini, yang mana saat Raja ini emosi ya sahabat menghajar Dimas nih sahabat ya. Raja marah karena dalam semua pembunuhan Rama adalah Dimas nih sahabat ya. Namun pada akhirnya Raja berhasil tenang, ditenangkan oleh Arsy dan juga Dokter Iqbal. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan nih, gimana Amka malam ini guys, seru nggak, part mana yang kalian suka nih. Ada unggahan yang mengatakan kalau orang lagi bucin mah beda, mata yang perih bawang yang dimarahin, kan pada ngakak nih ya. Ada banyak komentar mengatakan greget banget pas motong-motong terong katanya nih ya. Part motong terong nih Arsy motong terong dengan penuh emosi ya, mendengar cerita dari Raja ya sahabat soal
poligami nih sahabat ya. Hadede, pokoknya malam ini aman ya guys, bisa tidur nyenyak pokoknya nih ya. Pokoknya nih jangan sampai ketinggalan lagi ya untuk nonton series Amka besok malam tentunya. Dan kita tunggu lagi trailer Amka ya selanjutnya. Jadi saksikan selalu Amka setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Dan itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.